Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel TV Tekno. So, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Oke, di segmen video kali ini saya akan membagikan APK Google kamera Android dari model yang cukup populer yaitu Ferret 043 dengan versi 8 yang menggunakan base versi Pixel 4 73020. Oke, nggak perlu berlama-lama, seperti apakah performa Gcam yang saya akan bagikan? Langsung kita mulai. Bagi kalian yang ingin mencoba Gcam yang kita bahas sama-sama di video ini, untuk link downloadnya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Dan di video ini saya testernya menggunakan handphone Realme XT ya guys. Kelebihan Gcam Ferret yang kita bahas di video ini banyak sekali support pada handphone Android, di antaranya ada handphone Asus Zenfone Max Pro M1, M2, Sintel, HTC, Leco S2, Lenovo ZUK Z2 Pro, Motorola, Nokia juga ada ya guys, seperti yang kalian lihat di layar, sampai Nokia 8, handphone OnePlus, Oppo A5 2020, A7, F9, Realme 33 Pro, Realme 5i, dan banyak lagi ya guys. Realme XT juga ada, dan di handphone Xiaomi sangat banyak sekali. Di antaranya ada handphone seperti Redmi Note 7, 5, Note 5 Pro, Redmi Note 7 Pro, dan yang lainnya. Kalian bisa cek di deskripsi untuk daftar lebih jelasnya ya guys. Selanjutnya untuk performa Gcam ini di Realme XT sangat stabil, dan mode-modenya juga lengkap dari kamera utama, mode portrait, mode foto malam, support astrofotografi di bagian mode foto malam, ada mode video, panorama, photosphere, dan timelapse. Hasil testernya seperti ini di Realme XT. Lensa utama bisa dijalankan atau kamera utama. Front kamera mode portrait stabil, termasuk juga mode foto malam, baik itu astrofotografi. Kemudian untuk mode video juga lancar tanpa terkendala di Realme XT. Hasilnya juga sangat bagus. Kemudian di bagian yang lain, panorama, photosphere, dan yang terakhir yaitu mode timelapse juga bisa dijalankan dengan baik ya guys. Oke, itu dia tadi untuk hasil lebih jelas dari performa Gcam ini ya, di bagian mode-modenya. Gcam ini termasuk recommended untuk digunakan pada handphone Realme XT karena stabil, smooth, dan mode-modenya bisa dijalankan semua. Untuk di bagian opsi, kalian bisa memanfaatkan seperti flash, HDR Plus, pengaturan keseimbangan putih otomatis atau auto white balance, dan frame ya guys. Nah, untuk settingan yang kali ini saya akan bagikan, kalian bisa coba ya. Untuk hasilnya nanti kalian bisa lihat di akhir video. Yang pertama, untuk pengaturan simpan selfie di pertinjauan bisa kalian aktifkan agar hasil front kameranya tidak terbalik. Jenis petak bisa pilih 3x3. Selanjutnya, di setelan lanjutan kalian bisa aktifkan kontrol HDR Plus. Nonaktifkan mode portrait untuk zoomnya. Kemudian gunakan DCI-V3, ruang warna bisa diaktifkan, dan kontrol RAW plus JPEG kalian bisa aktifkan juga ya guys. Selanjutnya untuk kompresi JPEG bisa dipilih 100%, make exposure, kamera depan dan kamera belakang, auto dan sasta faktor otomatis, sama keseimbangan footage otomatis atau auto balance, back kamera, front kamera, pilih Pixel 4 ya guys. Dan kompensasi exposure, back kamera kalian bisa naikkan ke plus 0,4. Front kamera kalian bisa naikkan ke plus 0,2. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan perpustakaan. Kalian bisa aktifkan seperti ini. Untuk ketajaman gambar, kalian bisa naikkan ke 1375. Pengurangan noise warna, kalian bisa naikkan ke 1125. Kemudian pengurangan kebisingan luminance, kalian bisa naikkan 125. Kejenuhan, kalian bisa pilih 1375 agar masih kelihatan natural untuk warnanya ya guys. Pengurangan kabut atau dehance bisa dinaikkan 125. Selanjutnya untuk di pengaturan terakhir ISO, kalian bisa pilih default atau di angka ISO 10.000. Oke, itu dia pengaturan di perpustakaan atau Leaf Voucher. Setelah kalian atur semua,
Kalian bisa keluar pada keycam, tutup dashcam, lalu masuk lagi agar settingannya bisa berjalan dengan maksimal. Sekarang untuk keycamnya kalian bisa gunakan seperti biasa ya guys. Nah, berikut ini adalah sampel foto lebih jelasnya saat menggunakan settingan yang saya bagikan tadi. Mari kita simak sama-sama. Oke guys, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video-video di channel TV Tekno, dukunglah dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.